Pemirsa, sejumlah objek wisata di Kabupaten Aceh Besar seperti objek wisata Brayen di Kecamatan Lepung yang sangat ramai dikunjungi warga dari berbagai kabupaten, kota, dan warga setempat. Objek wisata Brayen Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah di Aceh. Lokasi wisata air sungai Brayen ini mulai didatangi warga sejak pagi hari. Namun pada sore hari, jumlah pengunjung semakin bertambah. Masyitah, seorang pengunjung di wisata Brayen, mengaku menghabiskan liburan akhir pekan seperti ini bersama keluarga dan sanak saudara. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di objek wisata Brayen, seperti menyusuri tepian sungai, menggunakan perahu karet dan berenang, atau sekedar duduk santai menikmati angin sepoi dari pegunungan. Di objek wisata Brayen ini tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. Masyitah menjelaskan, pemandangan di pergunungan ini begitu indah dan rimbun pepohonan di objek wisata Brayen. Dengan air yang turun dari pergunungan ini sangat dingin dan mengalir tidak begitu kencang, sehingga aman untuk berenang. Masyitah juga menambahkan, objek wisata Brayen ini termasuk salah satu objek wisata favorit bagi keluarga. Tim Liputan, Aceh TV.